Jadi dalilul ihram yul akli bainal wujudi wal adam. Ini dalil di antara ada dengan tiada. Adam wujud, ada Adam itu tiada, itu telah kita bahas dalam istilah ini. Akal tidak boleh menerima dua perkara yang bertentangan dalam satu masa. Jika ditanya tentang keadaan asal, adakah ia ada atau tiada? Jika jawapannya tiada, termasuk tiada zat dan tiada sifat, maka mustahil alam semesta ini ada, kerana jika ia bermula daripada tiada apa-apa, tentulah ia memerlukan kekuatan untuk ada, sedangkan kekuatan itu sendiri tidak ada. Tambahan lagi, alam semesta yang dapat dilihat dan disaksikan dengan mata kasar, malah dapat dirasa sekarang ini, berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Siapakah yang menjadikan ia ada dan menyebabkan ia berubah? Jadi yang pertama, kata Syekh Abdul Rahman bin Hassan, yang pertama dia kata, akal tak boleh terima dua perkara dalam satu masa. Kena faham. Makna akal manusia ni, dia tak boleh terima dua perkara yang berlawanan dalam satu masa. Contohnya ada. Kalau ada, lawannya tiada. Jadi jika satu benda itu, contohnya katalah kita kata handphone. Handphone ni. Jadi saya sekarang ni pegang handphone. Bila saya tanya, handphone ni ada ke tak ada? Bila tuan-tuan tengok, ada. Maka jawapannya ada. Tak boleh. Telefon ni ada dan tiada. Tak boleh. Bila benda itu jawapannya ada, ada zatnya, ada sifatnya, maka ada. Maka dia sebenarnya tidak menerima tiada. Itu dia. Jadi pada waktu saya pegang telefon ni di tangan, maka jawapannya adalah ada. Dia tak boleh ada dan tiada. Dua-dua jawapan tak boleh maknanya. Itu maksud dia. Kalau saya tak pegang telefon, contohnya sekarang ni saya tak pegang apa-apa. Bila saya tanya ada telefon tak di tangan saya, jawapannya tiada. Jawapannya tiada. Sebab tiada ada, tidak nampak. Tidak nampak sifat dia. Tidak nampak warnanya, tidak nampak bentuknya. Maka tiada. Jadi, akal ni dia tak boleh terima ada dan tiada pada satu masa. Ingat. Pada satu masa. Kalau kita kata ada, adalah dia. Kalau jika ada pada waktu itu, adalah dia, maka ada. Dia tak boleh menerima tiada. Begitu juga kalau kita kata tiada, tiadalah dia, tidak boleh menerima ada. Jadi, akal ni sifatnya tidak boleh menerima dua perkara yang bertentangan. Dua perkara yang bertentangan, maknanya yang berlawanan. Ada ataupun wujud, lawannya tiada. Itu dia. Dia tak boleh terima dalam dalam satu masa dua perkara yang bertentangan. Jadi bila kita tanya contohnya, tadi benda. Bila kita tanya Allah Ta'ala. Kalau orang kata Allah itu tiada. Dia kata di sini. Kalau kita kata Allah ni ada ke tidak? Dia kata tiada. Maka macam mana alam ini? Sebab dalil adanya Allah itu ialah kita melihat alam ini. Lihat bagaimana bumi, alam, matahari, bintang, langit dan segala makhluk Allah Ta'ala ni ada. Jadi kalau jawapannya tiada, tak boleh masuk akal kita. Sedangkan alam ini, dia daripada tiada menjadi ada. Maka sudah tentulah bila daripada ada menjadi tiada, maka sudah tentulah ada pembuatnya. Mesti ada pembuatnya. Mesti ada penciptanya. Macam mana matahari boleh ada sedangkan tiada yang buat dia? Macam mana rumah kita boleh ada sedangkan tiada pembuatnya? Macam mana makanan boleh ada sedangkan tiada yang membuatnya, yang mengadakan dia? Maka akal tak boleh menerima satu-satu perkara itu bermula dengan tidak ada yang menciptakan. Ini dia. Jadi, kalau jawapannya tiada, maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu tiada. Itu dia. Ini dia antaranya.
Nah, jadi di sini menunjukkan bahawa yang poin yang penting yang mesti kita faham bahawa akal tidak boleh menerima dua sifat yang bertentangan pada satu-satu masa. Seterusnya dia kata lagi. Logiknya keadaan asal adalah ada. Ada itu merujuk kepada adanya Allah yang wajibul wujud. Wajibul wujud maknanya wajib ada. Jadi Allah ni sifatnya wajib ada. Ada dia. Yang ada tanpa permulaan. Allah ni dia ada tanpa ada permulaan. Tanpa ada surat lahir. Kerana Allah itu tidak dilahirkan. Ingat, itu dah kita bincang dulu. Ini namanya Qadim. Qadim maknanya Allah ada tanpa permulaan. Itu dia. Kerana dia yang paling mula dan tetap kekal tanpa binasa. Allah ni dia dialah yang ada. Dia tidak ada permulaan. Adanya macam mana? Wallahualam. Kita tak nak fikir dah. Di sini bila kita kata dia ada tanpa permulaan. Macam mana? Macam mana tu kita tak mampu nak fikir. Itulah tanda kita mengenal Allah. Tak perlu fikir lagi. Macam mana satu zat yang maha kuasa ada tanpa ada pencipta? Kita tak boleh nak fikir sampai tahap mendalam lagi. Tak boleh rosak ni. Kerana akal tak boleh nak pergi dah. Cukup kita beriman Allah ada tanpa permulaan. Dipanggil Qadim. Dan juga dia ada tanpa binasa dia. Dia kekal, iaitu dipanggil baqa. Sebab itulah istilah ni kena faham. Baqa makna kekal. Alam baqa kita panggil kan. Telah kembali kepada alam baqa, alam yang kekal maknanya. Kalau fana, alam yang binasa, dunia yang fana. Ya. Biasakan kita belajar dalam kitab tasawuf, dunia ini tidak kekal. Dunia ini fana. Fana maknanya yang akan binasa. Kembali kita ke alam baqa. Alam baqa itu alam yang kekal. Akhirat itu dipanggil alam yang baqa, yakni alam yang kekal. Itu kena ingat. Jadi qadim, baqa, ini kena ingat. Sebab itu istilah ni kena faham dan kena hafal. Dan kewujudannya tidak memerlukan yang lain. Maknanya kewujudan Allah tidak memerlukan yang lain untuk menjadikannya. Dia tak perlu kepada pencipta dia. Jadi Allah ni sifat dia jadi macam mana? Wallahualam dia jadi tapi dia ada. Tidak ada pencipta. Bagaimana? Itu di luar daripada pemikiran kita dah. Dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia zat yang maha sempurna. Allah ni tidak sama dengan makhluk. Kena ingat. Sebab kita ni banyak berfikir Allah ni wujud macam kita buat benda-benda. Macam kita buat kuih, macam kita buat meja, kita buat perabot. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi zat yang maha sempurna yang tidak sama dengan makhluk. Tidak ada yang menciptakan dia. Dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Maha suci ni maknanya dia tidak ada sifat kekurangan. Satu pun sifat kekurangan bagi Allah tidak ada. Mengantuk ke, sakit ke, tak mendengar ke, lupa ke, tak ada bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia maha suci maknanya bebas ya daripada segala sifat kekurangan, sifat kelemahan. Jadi adanya Allah itu tidak sama dengan makhluk dan dialah yang mencipta segala-galanya. Itu dia. Dialah yang buat kita, dia buat alam ini. Dan dia mengurus, mentadbir segala-galanya. Termasuklah orang sakit hari ini. Yang sehat, yang sakit, yang susah. Yang mati dan sebagainya. Semuanya adalah dengan keizinan dan apa yang Allah kehendaki. Allah lah yang menjadikan alam semesta ini. Malah menjadikan semua makhluk. Dan dialah yakni Allah yang menjadikan ia berubah dari satu keadaan dengan kepada keadaan yang lain. Boleh berubah. Makhluk ni dia boleh berubah. Macam kita lah daripada muda jadi tua. Daripada kanak-kanak jadi remaja. Lepas tu jadi dewasa. Lepas tu jadi tua. Lepas tu tua bangka. Lepas tu mati kita. Itu dia. Daripada hidup jadi mati berubah. Ada orang daripada putih jadi hitam. Ada makhluk yang daripada kecil jadi besar. Ada pokok jadi daripada segar jadi reput, patah, hancur. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala.
Jadi berubah-ubah, malam menjadi siang, hujan tidak hujan, gempa bumi, apa saja fenomena alam itu semua dikendaki oleh Allah Taala, berubah-ubah. Ais, ada ais kalau di kutub utara selatan ada ais berubah menjadi air. Kita belajar proses apa, fotosintesis, proses respirasi, macam-macam proses di dunia ni. Semuanya di bawah kehendak Allah Taala. Jelaslah bahawa keadaan asal adalah adanya Allah yang akan sentiasa ada sampai bila-bila dengan keagungan dan kekuasaannya. Jadi di sini akan bila sebut Allah, Allah ini Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dia mula-mula dia dan dia kekal selama-lamanya. Tidak ada permulaan baginya, tidak ada akhir baginya. Tidak ada kelemahan baginya, yang maha sempurna. Sebab itulah bila kita minta dengan Allah. Bila kita sakit, minta sembuh dengan Allah. Bila kita susah, kita minta dengan Allah. Sebab yang boleh menolong kita Allah sahaja. Dan pertolongan Allah ni datang melalui makhluk-makhluknya juga. Manusia menolong itu dengan sebab kehendak Allah Ta'ala. Manusia menolong kita itu dengan sebab kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan berlaku. Ingat, yakin. Sebab itulah bila kita belajar sifat 20, kita menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita makin kenal Allah, kita makin sayang dengan Allah dan kita akan jadi makin dekat dengan Allah dan makin takut dengan Allah. Sebab itu penting kita belajar sifat 20. Jadi yang pertama, dalam bait dari sudut yang pertama ini ialah bagi Syekh Abdul Rahman bin Hassan, dia kata akal tidak menerima dua sifat yang bertentangan pada satu masa. Jadi kalau kita kata Allah itu ada, maknanya memang tidak menerima tiada lah. Adanya Allah dengan yang istimewa yang kita sebutkan tadi. Dan akal tak boleh nak terima. Kalau kata tiada, tak boleh terima. Mana salah? Akal ni tak boleh terima satu-satu makhluk Allah. Wujud tanpa ada pencipta. Itu telah kita bahas. Ini cuma ulangan-ulangan supaya kita makin mantap kefahaman kita. Itu dia. Yang kedua. Dari perbahasan yang kedua pula. Dalil adanya mungkin, yakni makhluk dalam alam ini. Jadi yang kedua, ditengok dari sudut dalil akal pula, dari sudut mungkin. Mungkin tu apa makna? Makhluk. Siapa dia? Makhluk kita lah. Yang lain daripada Allah, semuanya makhluk. Ingat. Yang lain daripada Allah itu adalah makhluk. Jadi siapa makhluk? Kita, tumbuhan, binatang, udara, bumi, semuanya makhluk. Semuanya adalah makhluk Allah. Allah satu sahaja, tunggal, tidak berbilang-bilang. Jadi dalilun imkani fil kaun, dalil tentang adanya makhluk, yakni mungkin di alam ini. Jadi apa dalilnya pula? Jika Allah disebut sebagai wajibul wujud, wajibnya ada. Dan kita dah bahas dah dulu, wujud ni ada berapa? Ada tiga kan? Ingat, tak kena ingat. Jadi wujudnya Allah, wujud yang hakiki. Wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kita pula dipanggil apa? Wujud majazi. Wujud yang ada permulaan, ada tarikh lahir, ada tarikh mati kita. Wujud yang diciptakan oleh Allah. Kita ni wujud majazi. Dan ada satu lagi, wujud aradi, yakni wujud yang mana dia diadakan oleh Allah dan dia kekal juga dengan izin Allah. Iaitu syurga, neraka, aras kursi. Itu dia. Itu telah kita bahaskan. Jadi, wujud kita ni wujud yang majazi. Tak sama dengan wujud hakiki. Jadi Allah itu juga dikatakan wajibul wujud. Wajib wujud. Tidak boleh menerima, tidak wajib wujud. Maknanya kalau orang tak terima wajibul wujud, dia tidak beriman. Maka tidak benarlah imannya, tidak sahlah iman dia. Itu kena ingat. Mana tak beriman? Kufur lah. Itu pentingnya.
Maka makhluk disebut sebagai mungkinul wujud. Mungkin ada. Mungkin wujud. Mungkinul wujud. Makhluk disebut mungkin. Kerana ia seimbang di dalam keadaan ada dan tiada. Mengapa mungkin dipanggil mungkin bagi makhluk? Kerana dia seimbang. Boleh jadi dia ada dan boleh jadi dia tiada. Itu dia. Allah Ta'ala tidak menerima tiada. Sebab itu dipanggil wujubul wujud. Manakala kita ni dipanggil mungkin wujud. Mungkinul wujud. Kerana kita boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Ya. Kita ni boleh jadi ada. Sekarang ni kita ada. Alhamdulillah. Kerana Allah pilih kita duduk di dunia. Nanti bila tiba masanya, bila Allah kata kamu akan mati dan kamu mati, maka bila kita dah mati, tak ada dah. Orang kata Allah ya rahmah. Allah ya raham. Contohnya dia kata dulu ada Ustaz Anwar dulu di Sabah. Tapi dah meninggal dunia tahun 2023 contohnya. Lepas 2023, 2024 dia kata tiada sudah. Allah yarham sudah. Itu contoh. Jadi kita ni boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Bergantung dengan Allah. Jadi sebab tu dipanggil mungkin sebab kita boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Begitu juga makhluk lain, pokok. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Apalagi bulan, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sekarang ni ada, tapi kalau Allah kata jatuh bulan, maka jatuhlah bulan. Bintang dan sebagainya tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang pasti bila berlakunya kiamat, semuanya akan hancur, tiada semua. Tak? Itu dia. Semua sekali. Jadi makhluk Allah ni, dia boleh terima ada, dan dia boleh terima tiada. Sebab itu dipanggil mungkinul wujud. Itu dia. Sebab dia ada boleh jadi. Tidak boleh salah satunya memberatkan diri sendiri. Salah satu memberatkan diri sendiri tak boleh. Maknanya dia tak boleh ada saja ataupun tiada saja tak boleh. Dia dua-dua sifat yang seimbang. Ada masa dia ada masa dia tiada. Contohnya sahabat kita malam ni ada yang masuk 101 orang sekarang ni. Yang mengikuti kelas kita, ada yang belum masuk lagi. Jadi yang ada, adalah. Yang tiada, tiadalah. Sebab Allah izinkan malam ni 101 saja yang mengikuti kuliah. Ini semua di bawah pentadbiran Allah. Jadi kita ni tertakluk dengan pentadbiran Allah. Allah beri rezeki malam ni, boleh ikut pengajian. Saya pun boleh ada rezeki, boleh mengajar malam ni. Walaupun tadi baru balik daripada Kuala Lumpur, tapi tengah hari saya ambil flight pagi. Sebab makna nak mengajar. Kalau balik malam, terpaksa cancel pengajian. Rugilah saya. Rugilah tak dapat nak kongsi. Tak dapat nak baca kitab ni, rugilah. Sebab dengan ini juga menambahkan ilmu kita. Kita mengajar ni bukan untuk orang lain. Saya mengajar ini, saya membaca ini untuk diri saya sendiri. Sebab kita perlu ulang kaji. Walaupun kita belajar dah dulu, tapi perlu ulang kaji. Itu dia. Jadi tuan-tuan pun belajar pun malam ni dapat masuk ni, pun untuk diri sendiri. Alhamdulillah, sama-sama kita mendalami supaya kita semakin cinta dengan Allah. Ingat. Itu semua kehendak Allah. Boleh jadi, boleh ada, boleh jadi tiada. Makhluk boleh diibaratkan seperti sebuah rumah. Rumah tidak boleh ada dengan sendiri tanpa ada tukang rumah yang membuatnya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman, bahawa kita ni macam rumah lah. Rumah ada, boleh jadi tiada. Sekarang ada rumah, boleh jadi runtuh, terbakar, minta jauh. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh daripada musibah itu. Cuma kita boleh tahu, ada masa boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kalau Allah nak ambil sekejap saja. Itu contoh. Sebab itulah dalam hidup ini kita kena tahu semuanya bergantung dengan Allah. Sebab itulah kita mesti kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Begitulah makhluk. Oleh kerana ia berada seimbang dalam keadaan ada dan tiada. Allah lah yang memberatkannya, yang menjadikan ada yang disebutkan dengan mukhasyasi. Mukhasyasi. Yang mengkhususkan ada tadi. Atau murajih, yang memberatkan ada tadi. Jadi yang menentukan ada tak ada ni, siapa dia? Allah. Bagi makhluk ni, yang boleh menjadikan kata ada, Allah. Yang boleh kata Allah kata tiada, Allah. Yang menghidupkan, Allah. Yang mematikan, Allah. Yang menjadikan kita boleh hadir malam ni, Allah. Yang menjadikan kita tak hadir nanti pun, Allah juga.
Ha, jadi semuanya Allah. Kita bukan diri kita sendiri. Maknanya kita tak boleh nak kata saya mesti ada, tak boleh. Sebab itu dia ajak insya-Allah. Dah. Ha, nak buat apa-apa pun mesti diletakkan insya-Allah, maknanya dengan biiznillah, dengan izin Allah. Ini akidah. Sebab tu jangan tinggal insya-Allah. Walaupun kita rasa oh saya boleh hadir kok, tapi tak belum tentu. Kalau Allah tidak izinkan, macam-macam boleh berlaku. Ha? Ha, macam-macam boleh berlaku. Ha? Ha, sebab itulah semua perkara dalam hidup kita ni kita kena sebut insya-Allah. Dia kata, "Oh nanti contohnya Puan Normadiah insya-Allah pada 10 hari bulan ni dia akan datang ke Sabah. Pada 10 hari bulan, jadi maknanya Puan Normadiah dan rombongan seramai ada berapa belas orang, 13 orang saya difahamkan insya-Allah, dan insya-Allah lepas daripada airport akan datang ke rumah saya insya-Allah. Untuk makan tengah hari lah insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa insya-Allah. Jadi kalau Allah kata tak buat, terjadilah perancangan itu. Kalau Allah kata tak boleh jadi, tak boleh jadilah. Jadi kita harap bolehlah insya-Allah. Kita berdoa pada Allah supaya Puan Normadiah dan rombongan Kuliah Muslimah Al-Firdaus yang akan datang ke Sabah sebagai permulaan untuk mengatur program-program dakwah di sini insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kami akan bincanglah di sini dan beberapa lokasi mungkin kita akan cadangkan untuk program-program dakwah. Jadi yang lain-lain lagi ni mudah-mudahan nanti dapat datang juga ke Sabah untuk membantu kerja dakwah di sini. Nah, niat datang melancung sambil berdakwah ataupun berdakwah sambil melancung. Berdakwah dululah, berdakwah sambil melancung. Melancung tu sedikit ya, kecil ya, yang datang untuk berdakwah dulu. Dakwah ni dengan banyak perkara kaedah. Nah, itu semua dengan izin Allah. Jadi kalau Allah itu ada dipanggil mukhassas. Mukhassas. Itu, dan kalau mentiada murajjih, itu istilah. Jadi semuanya itu datang dari Allah. Habis yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga boleh ? Jadi yang pertama tadi apa dia? Yang pertama, akal tidak boleh menerima dua perkara yang bertentangan pada satu masa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan makhluk. Mungkin ini dipanggil mungkin sebab apa? Sebab makhluk ini sifatnya mungkinul wujud, yakni boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Yang menyebabkan boleh ada dan boleh tiada ni ialah di bawah penguasaan, pentadbiran dan kehendak Allah. Jadi kita dah ambil dua perkara dah. Jadi ingatlah. Jadi makhluk ini dipanggil mungkinul wujud. Kalau Allah, wajibul wujud. Boleh eh? Perlahan-lahan insyaAllah. Yang ketiga. Dalil adanya perubahan dan sebab musabab. Ada pula dalilun. Wassababiyah. Halus tulisannya. Dalil adanya perubahan atau tarayyir, berubah. Dan juga sebab musabab. Dalam hidup kita ni ada perubahan. Daripada muda jadi tua. Daripada ada tenaga jadi lemah. Daripada hidup jadi mati. Ada perubahan. Semua kaedah. Makhluk ni dia berubah. Allah jadikan dia berubah-ubah. Yang kedua, ada sebab dia. Mati ada sebab dia. Sakit ada sebab dia. Setiap perkara berjaya ada sebab dia. Allah jadikan musabab. Alam semesta yang luas ini mengalami perubahan dan melibatkan sebab dan musabab. Hari yang panas boleh menjadi mendung dan kadang-kadang turun hujan, malah ribut, malam yang gelap gelita dalam beberapa jam akan disinari dengan cahaya matahari yang cerah. Benih yang ditanam akhirnya membesar dan menjadi sayuran yang boleh dimakan dan menjadi pokok yang mengeluarkan buah-buahan. Manusia sendiri mengalami perubahan yang sangat nyata dari segi kejadian atau tumbesaran. Misalnya bermula daripada tiada, kemudian dilahirkan di dunia, menjadi baby, kemudiannya menjadi anak kecil, budak kecil, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia.
Jadi kata dia alam semesta ni memang Allah jadikan mengalami perubahan. Ada iklim, ada cuaca, hujan, panas, mendung. Sebab tu ada jabatan kaji cuaca. Ada berlaku perubahan dari sudut fizikal kita juga, manusia macam tadi disebut. Ke anak-anak sehinggalah kita dewasa kecil, daripada kita kuat jadi lemah, daripada rambut hitam jadi rambut berubah. Semua itu perubahan, termasuk dalam hidup kita juga. Anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita berubah. Semua sekali berubah. Dan juga yang kedua adanya sebab musabab. Allah jadikan ini ada sebab dia. Berlakunya banjir, contoh di Bali baru-baru ni. Barulah kita tahu ada sebab musangking contohnya. Sebab kita suka sangat makan musangking, maka akhirnya banjir. Sebab ramai orang tanam musangking. Tanpa mengikut kaedah yang ditetapkan, akhirnya berlakulah banjir di Bali Kedah contohnya. Berlaku banjir di hari itu di Janda Baik Pahang, di Bentong, tempat musangking. Banyak berlaku. Di Melaka pun banjir juga. Ada sebab lain pula. Melaka mungkin sebab apa, Allah Alam. Mungkin peparitan, sungai. Dan kebanyakannya mengikut Menteri Alam Sekitar sebab hujan terlalu banyak. Sebab apa hujan terlalu banyak, mengikut maklumat yang saya terima, disebabkan ais di kutub utara dan selatan sudah mencair. Jadi bila air banyak di permukaan laut, maka berlakulah proses pemanasan sehingga dia naik ke langit banyak. Bila air naik ke langit banyak menjadi awan, maka dia turun banyak. Itu dia antara punca banjir. Yang hari ini sekarang ni kita takut banyak berlaku kan. Kita tak jauh dari Allah. Walaupun sewaktu hujan, kita digalakkan berdoa. Disunatkan berdoa. Kerana Nabi berdoa waktu hujan. Doa yang makbul. Kita minta supaya hujan jangan turun sampai memusibahkan kita. Pernah dalam hadis ketika Nabi datang, dia datang dengan awan yang sangat gelap di kota Mekah, Madinah. Lalu Nabi berdoa lah kepada Allah supaya jangan angin yang datang, awan yang gelap itu membawa musibah. Itu kita berdoa kepada Allah. Sebab semuanya di bawah pentadbiran Allah. Ada sebab. Begitu juga kita mati ada sebab. Dan semalam kami di Kota Kinabalu rasa sedih kerana seorang pelajar tahfiz kita berusia darjah 5. Darjah 5 ni lebih kurang umurnya dalam 11 tahun. Bersama ayahnya dan adiknya kemalangan. Semalam hari hari Sabtu malam. Sabtu malam. Hari Sabtu malam ataupun Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu rasanya. Yang mana dia kemalangan pukul 11.40 malam, tengah malam dia langgar tiang kepada jejantas yang besar tu. Flyover yang besar tu, jalan yang bertingkat tu, dia langgar belak bawah dan akhirnya 3 mati dan 1 bagi anaknya dalam keadaan kritikal. Nah, ini contoh. Ada sebab dia, mungkin Allah adalah terbabas ke mengantuk ke, ada sebab. Jadi setiap kali ini dia ada sebab dia. Jadi yang pertama, dunia ini, makhluk ini ada perubahan dan ada sebabnya. Dalam kehidupan kita ini ada sebabnya. Kekuatan itu akan berkurangan sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan walaupun mudah dan ringan. Jadi kita kena ingat, sekarang ini kita ada tenaga lagi, tiba masa kita semakin tua sehingga hilang tenaga kita. Tak buat apa-apa pun tak boleh dah. Sebab itulah jaga-jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Masa sibuk sebelum, masa lapang sebelum sibuk. Miskin, kaya sebelum datangnya miskin. Kena ingat, semua tu kita kena ingat. Itu dia. Sebab tu kena gunakan kesempatan masih boleh belajar ni, kita belajar sungguh-sungguh. Masih boleh datang ke kuliah-kuliah agama di masjid, di mana-mana, datang belajar. Boleh beramal, beramal. Jangan tangguh-tangguh kerana tiba masa kita tidak layak lagi. Itu dia. Ini itu semua gambaran bahawa makhluk mengalami perubahan dan melibatkan sebab dan musabab. Jadi semua makhluk berubah. Alam pun makhluk berubah. Ikan, laut, apa berubah dan ada sebab. Perubahan-perubahan ini tentulah tidak boleh berlaku dengan sendiri. Melainkan disebabkan suatu kuasa yang mengubahnya. Jadi oleh kerana kita ni berubah, kita ni ada proses, dunia begitu juga, maka sudah tentu ada kuasa yang mentadbirnya, yakni Allah. Ini jawapannya. Mengapa Allah itu ada? Sebab kita nampak pada diri kita sendiri. Kuasa perubahan itu tentulah satu kuasa yang maha berkuasa.
Yang maha mutlak kehendaknya, yang maha bijaksana, yang maha pencipta, iaitu Allah Ta'ala. Jadi siapa yang mengubah alam ini? Siapa yang mengubah ke mana kehidupan kita, badan kita, tubuh badan kita? Siapa yang menyebabkan mencipta sebab-sebab yang berlaku ini? Melainkan Allah lah yang maha bijaksana pentadbirannya. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ni apa dia? Berubah dan musabab sebab. Kita ingat tu yang perubahan dan juga sebab. Maknanya itulah tanda adanya Allah. Yang keempat, dalil sistem dan peraturan yang teratur dalam alam ini. Dalilun ilqani itqani fil kaun. Tidak ada kehidupan, dalil sistem dan peraturan. Tidak ada kehidupan makhluk di alam ini, di langit maupun di bumi, manusia ataupun makhluk-makhluk lain, bernyawa atau tidak bernyawa, melainkan setiap satunya mempunyai sistem dan peraturan yang sangat teratur, kemas dan rapi sekali. Segalanya tersusun dengan sempurna, sangat indah dan mengagumkan. Tidak mungkin ia terjadi dengan sendirinya, tanpa penyusun, pengatur, penyelia, pentadbirnya. Semuanya adalah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah suruh kita tengok alam ini. Tengok diri kita sendiri pun boleh kenal Allah. Sebab itu nak kenal diri, nak kenal Allah, tengok kenal diri kita kenal Allah. Sebab kita tengok perubahan. Kita tengok macam mana rapinya penyusunan Allah. Ada jantung, ada paru-paru, ada perut, ada macam-macam mata, telinga, semua ada sendi, salur darah. Semuanya itu menunjukkan penyusunan yang Allah buat, sistem yang sangat hebat. Sistem pembiakan, sistem perkumuhan, sistem penglihatan, sistem berfikir, akal otak kita. Semuanya adalah dari Allah. Begitu juga alam ini. Tengok, nanti Puan Nurmadiah nak pergi Kundasan. Tengok Gunung Kinabalu. Tengok kecantikan bunga-bunga di Kundasan. Tengok bagaimana luasnya kebun-kebun sayur di Kundasan yang sangat subur. Itu semua ada penyusunnya, yakni Allah. Begitu juga ada yang pergi ke laut. Tengok dalam laut macam-macam. Terumbu karangnya macam-macam, di pulau yang cantik. Tengok macam-macam. Allah. Dan tuan-tuan boleh pergi tengok apa di Mahar. Mahar yang berada di Sedar. Boleh pergi tengok tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat banyak. Melibatkan binatang, ternakan, tumbuhan. Banyak kita tengok makhluk Allah. Jadi sangat elok pergi ke, bawa anak-anak, cucu-cucu ke Mahar yang sedang berlangsung di Sedang. Saya pun tak sempat pergi sebab semalam 2 hari je saya di Kuala Lumpur. Tak sempat nak pergi. Tapi sangat baik. Pergilah. Kita boleh menengok zoo. Saya di Fangka ada mini zoo. Tengok ajar cucu-cicit kita tentang kehebatan Allah yang mengatur, menyusun, mentadbir segala-galanya. Mesti ada perumahannya. Itu dia. Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebut dalam kitabnya Jauharat Tauhid. Fanzur ila nafsika summat taqil. Summan taqil. Maka lihatlah kepadamu, kemudian berpindahlah kepada alam ini. Lil alami uluwi summas sufi. Summas sufiya. Kemudian berpindahlah kepada alam atas, kemudian alam bawah. Tajid bihi sum'abadi al-hikam. Engkau akan menemui dengannya ciptaan yang penuh keindahan. Lakin bihi qama dalilul adam. Tetapi dengannya berdiri dalil adanya Adam, yakni kesudahan. Ini kata-kata syair lah. Daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani nak menunjukkan, nak kenal Allah macam mana. Tengok pada diri kamu semua. Kamu boleh tengok lah. Lepas tu kamu berpindah kepada alam. Alam yang atas, alam yang bawah. Maknanya tengok di langit, tengok di bumi, tengok dalam bumi. Macam-macam ada galian-galian, minyak dan sebagainya. Tengok pokok-pokok sawit, tengok macam-macam di sekeliling kita. Maka kita akan bertemu dengan pencipta kita, yakni Allah. Yang mana Allah Ta'ala ni, dia berdiri, maknanya wujudnya Allah Ta'ala dengan penuh kesempurnaan. Itu dia. Itu dia. Jadi itulah empat perkara. Empat perkara yang disebut oleh Syekh Hasan. Yang pertama, saya ulang balik, kita belajar malam ni,
Yang pertama, akal tidak boleh menerima dua sifat yang bertentangan pada satu masa. Ha? Wujud ada, lawannya tiada. Yang kedua, makhluk, makhluk Allah itu menerima ada dan tiada. Seimbang, dipanggil mungkinul wujud. Dia seimbang, dia boleh terima ada dan boleh terima tiada. Yang ketiga, berubah, makhluk berubah. Alam ini berubah. Allah tidak berubah, alam ini berubah. Berubah dan ada sebab. Prosesnya ada sebab. Dan yang keempat, kita tengok sistem peraturan alam ini yang sangat hebat. Kajilah ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu fizik, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu kimia. Kajilah melalui bidang-bidang. Sebab itulah tak salah belajar kimia. Tak salah belajar biologi. Malah patutnya makin dekat dengan Allah. Tidak tidak salah belajar sains. Tapi mesti bawa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan seterusnya saya nak habiskan. Supaya minggu depan kita boleh masuk sifat salbiah. Sikit lagi. Allah ada dan mengadakan makhluk. Faedah. Seterusnya. Allah ada dan mengadakan makhluk. Makhluk diadakan oleh Allah. Orang yang lumpuh lalu didudukkan atau didirikan oleh orang lain. Sebenarnya dia bukanlah duduk atau berdiri. Tetapi didudukkan atau didirikan oleh orang lain. Allah Ta'ala adalah zat yang ada. Allah mengadakan atau menciptakan makhluk. Dengan sifat kudrahnya, perkataan ada adalah aktif dan diadakan adalah pasif. Setiap yang diadakan, ia bukanlah Tuhan. Jadi di sini, kalau kita tengok, dia ambil contoh orang lumpuh. Orang lumpuh ni orang kena stroke, tak boleh nak bangun, tak boleh nak berdiri sendiri. Maka kita kena angkat dia. Jadi kita yang mendudukkan dia. Kita yang membangunkan dia, mendirikan dia. Makanya bukan dia sendiri. Ini orang buat lumpuh. Jadi Allah Ta'ala lah ibaratnya, itulah ibaratnya kita. Kita ni Allah yang jadikan. Jadi Allah yang menjadikan kita. Allah yang menyebabkan kita boleh makan malam ni. Allah yang menyebabkan kita boleh tidur malam ni. Allah lah yang menyebabkan kita boleh hidup hari ni. Semuanya Allah. Jadi kita tidak ada kuasa melainkan daripada Allah. Itu maksudnya. Maknanya kita ni sebenarnya semuanya bergantung dengan Allah. Itu yang kita nak masukkan. Yang kita belajar sifat wujud. Yang kita belajar sifat wujud ni supaya dalam hati kita yakin semuanya dari Allah. Kerana Allah ada yang sempurna. Allah itu wajibul wujud dan wujudnya yang hakiki. Sedangkan kita ni diciptakan oleh Allah. Wujud kita adalah wujud yang majazi. Dan kita ni pula dipanggil mungkinul wujud. Yakni boleh jadi ada, boleh jadi tiada, semuanya dengan izin Allah. Jadi ingat, gunalah insya-Allah ataupun biiznillah. Oleh itu adalah tidak wajar jika menyembah sesuatu yang diadakan atau diciptakan. Jadi tak bolehlah sembah makhluk. Tak bolehlah sembah berhala sebab berhala itu dibuat oleh manusia. Tak bolehlah sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana semuanya itu diciptakan oleh Allah. Jadi sepatutnya kena sembah Allah. Allah yang menciptakan kita. Itu dia. Tidak sewajarnya umpamanya manusia menyembah malaikat. Tak boleh juga sembah malaikat walaupun malaikat ni baik. Sembah Jibril ke sebab malaikat diciptakan oleh Allah. Ataupun menyembah Nabi Isa macam agama Kristian. Menganggap Isa ni anak Tuhan pula. Ataupun Uzair. Ataupun Fir'aun. Orang sembah Fir'aun, pokok, jin, patung, dewa-dewa. Macam agama Hindu, dewa-dewa dan sebagainya, Buddha. Kerana semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Jadi, akhirnya dia kata tidak patut umat manusia menyembah yang lain dari Allah. Kerana yang lain ini semua diciptakan. Yang mencipta, pencipta hanya satu, yakni Allah. Jadi, sepatutnya dia sembah Allah. Rumusannya. Sebagai rumusan, kewujudan Allah Ta'ala dapat dibuktikan dengan kewujudan makhluk. Jadi, yang kita belajar malam ni salah satunya daripada apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni pun menunjukkan bahawa wujudnya Allah dapat dibuktikan dengan wujudnya makhluk. Siapa dia makhluk? Semua sekali lah. Kita, alam dan sebagainya. Semua makhluk bersifat dengan baru. Hadis. Baru tu nama hadis. Setiap yang baru ada hadis mesti ada yang menjadikannya iaitu Allah Ta'ala. Kita ni baru. Sedangkan Allah ni sifatnya tadilah dia sedia ada. Dia sedia ada dan tidak akan mati, tidak akan hancur.
Allah ni tidak akan hapus dah hapus. Oleh itu Allah Ta'ala lah yang menjadi makhluk, sudah pasti ada. Ha, jadi kesimpulannya Allah lah yang buat kita. Kesimpulannya setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan wujud melalui dalil nakli dan juga dalil akli, dalil nas dan juga dalil akal, maka mustahillah Adam, yakni tiada atasnya. Jadi daripada apa yang kita belajar, mungkin sudah 2 bulan tentang wujud ini, maka yakinlah kita Allah itu ada dan tidak menerima tiada. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita baru tamat sifat yang pertama daripada 20 sifat berdasarkan dalil nas dan juga dalil akal. Dalil nas ni ialah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan insyaAllah minggu depan kalau diizinkan oleh Allah, kita akan mulakan pula sifat salbiah. Sifat salbiah ni bermula dengan sifat kidam. Yang kita belajar ni sifat wujud daripada bahagian sifat nafsiah. Ada satu saja. Yang lain ni nanti kita akan bahas satu persatu dan sudah tentulah memakan masa. InsyaAllah kita kena sabar dalam menuntut ilmu sifat 20 ini. Biar lambat asal faham insyaAllah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan malam ini diberikan kefahaman oleh Allah kepada diri saya dan juga muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita bukalah kalau ada satu dua soalan sebelum kita akan doa syifa, yakni doa kesembuhan kepada nama-nama yang akan disebutkan nanti oleh Puan Puspa. Dipersilakan kalau ada soalan. Saya serah balik pada Puan Puspa. Baik, terima kasih Ustaz. Okay, kita buka seperti yang Ustaz maklumkan sebentar tadi. Kita buka jika ada soalan daripada para jemaah. Sebelum saya bacakan nama pesakit. Ada soalan? Okey, nampaknya tak ada soalan di situ Ustaz. Sebelum saya membacakan nama-nama pesakit untuk doa syifa, jadi sukacita kami pihak pengurusan admin Kuliah Muslimah Al-Firdaus ingin memaklumkan bahawa satu kuliah khas ya sempena awal Muharram, sempena 10 Muharram esok akan diadakan pada pukul 11.30 pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Suraya. Jadi sama-samalah ya kami menjemput para-para jemaah semua untuk mengikuti kelas Ustazah Suraya pada pukul 11.30 pagi esok ya, insyaAllah. Jadi seterusnya saya bacakan di sini Ustaz, nama pesakit. Saya mohon setakat ni ada 100 lagi ni, mohon kekal di dalam grup ni ya, jangan tinggalkan kuliah insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Okey, saya mulakan Norlila Muhammad Yasin, Farah Natasha Firdaus, Fatin Maisarah Firdaus, Farid Firdaus, Fahmi Firdaus, Zairul Aini Zainal Abidin, Zainal Abidin Ali, Muhammad Osman, Syahari Abu Bakar, Nur Syahirah Syahari, Habibah Baba, Laila Baba, Farah Nurashikin Jamal, Hajah Faridah Isnin, Hajah Cik Fatimah Cikku, Wan Suryana Wan Hasan, Ustazah Hanisun Mat Hanifah, Haji Arsyad Haji Hashim, Hajah Samsiah Haji Daud, Hajah Nurashikin Lajis, Hajah Azah Haji Ibrahim, Haji Ibrahim Muhammad Saleh, Haji Azhar Haji Ibrahim, Fadilah Abu Talib, Muhammad Khairul Ihsan Muhammad Aris, Emilia Nuraisha, Datin Sharifah Zain, Siti Hadijah Muhammad Husni, Hajah Jamaliah Zainal Abidin, Haji Ahmad Ishaq, Haji Abdul Sain Ahmad, Sapinah Yaakob, Ruziah Haji Abdul Sain, Hajah Azizah Lazim, Kamarudin Alang, Masuriah Jonik,
Nur Madiah Manaf, Puspa Dewi, Muhammad Idris, Alina Ahmad, Intan Syahira Ramli, Muhammad Zarul Fitri Supian, Nurizan Muhammad Idris, Nurul Yana Abdul Rahman, Nur Masnirah Syahrin, Aiman Nur Afzan, Juriah Manaf, Hajah Selamat Jonet, Ramlah Ahmad, Nurul Nadirah Yusaimi, Hasnah Haji Ahmad, Rosnani Haji Ahmad, Haji Stapa bin Berbakar. Dan seterusnya ada beberapa orang di sini memohon kita sama-sama mendoakan supaya urusan dan hajat mereka dipermudahkan, iaitu Hajah Aisyah Haji Yusof, Akmal Hakim Haji Arsyad, Hajah Rosni Jalani dan Azhar bin Jalani. Okey, seterusnya saya serahkanlah kepada Ustaz untuk membaca doa syifat seterusnya untuk padang pi'ifat dan menutup kuliah pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca doa syifat ini saya ambil daripada kafiat yang telah disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Di dalamnya ada selawat selawat tibiyah, yakni selawat syifat, dan juga selawat kamilah nariyah untuk ditunaikan hajat dan juga doa memelihara diri insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad fil bil qulubi wa dawa'iha wa afiyati wa abna'i wa shifa'iha wa nuri absari wa diya'iha wa quti arwahi wa rizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallin salaman tamma ala sayidina Muhammadin ala Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil ukurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil gharaib wa husnul hawatim wa yustasqa amami wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lhamdin wa nafasin wa bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballiruna biha aqsal ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناسب الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم. اللهم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به الأوائل من الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي لله العظيم بقدر العظامة آت الله العظيم في كل لحمة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأريات ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد بالمختار وآله أطهار
wa ashabihi al-akhyar adada ni'amihi Allah wa ifdalih. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa Allahul Azimul Halim. La ilaha illa Allahu Rabbul Arshil Azim. La ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, bi rahmati astaghis. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnul amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fil qada'uk. As'aluka bi kulli ismi huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaybi indak, an taj'ala al-Qur'ana al-azim rabi' al-qalbi wa nur al-basari wa jala' al-khuzni wa zahaba bil-hammimi. Allahumma inni ashku ilayki da'fan quwwati wa qillatan hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takulani ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwun malakatuhu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra an afiyatik fi awsa'uli. A'udzu bi nuri wajhika allazi asraqat lahu adh-dhulumat wa sulluha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw yahullu 'ala sakhatik lakal 'utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. U'izu bika bil hawa bil wahid as-samad min sharri kulli zi hasad. Hassantuka bil hayy al qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anka su'a bi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahi al aliy al azim. U'izuka bi kalimati llahi at-tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayn lamma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ghayri wa min sharri kulli shaytanin wa insi wa jin wa barin wa hasid wa sab'in wa hayyatan wa aqrab wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tawfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballiruna biha aqsal rayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna fi sakarat al-maut wa an-najati min an-nar wa al-afwa inda al-hisab. Allahumma aftah lana abwaab al-khayr wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah
wa abwab al-quwah wa abwab as-sihha wa abwab as-salamah wa abwab al-afiyah al-waqtub illahumma as-salamata wal-afiyah alayna wa ala man hadarana wa ala man raba anna wa ala abidik عبيدك الحجاج والمؤتمرين والغزات والمسافرين في البرك وبحرك وفضائك من أمتي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وجعلنا وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا تهان kami di malam 10 Muharram yang penuh barakah ini, ya Allah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang ada kepada sahabat-sahabat kami dan juga diri kami sendiri, ya Allah. Sama ada yang zahir ataupun yang batin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempurnaan kesembuhan yang sempurna, ya Allah, khususnya kepada sahabat-sahabat kami yang telah disebutkan nama tadi, ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat keafiatan, keberkatan, kesehatan yang baik sehingga dapat menunaikan dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah dan hamba Allah dan pemegang amanah Allah di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon kepada-Mu, ya Allah, Engkau tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Hajat saudara-saudara kami semuanya, ya Allah. Khususnya nama-nama sahabat yang telah disebutkan tadi, ya Allah. Sama ada hajat yang kecil ataupun yang besar, sama ada hajat yang zahir ataupun hajat yang tersembunyi, ya Allah. Karena Engkau lah yang Maha mengetahui akan segala hajat-hajat kami dan apa yang baik kepada kami, ya Allah. Maka Engkau pimpin kami, ya Allah. Engkau bantu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah, ya Allah, segala penyakit-penyakit zahir dan batin kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, ya Allah, di dunia dan di negeri akhirat ini, ikhlas, ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur, ya Allah, khususnya kepada kedua ibu bapa kami dan juga para ulama kami dan sesiapa sahaja yang bersama dengan kami, ya Allah, khususnya Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dan seluruh ulama-ulama yang telah mendidik kami, ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur mereka selapang-lapangnya, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman syurga, ya Allah. Jauhkanlah daripada mereka azab kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berkatilah semua penyumbang-penyumbang, ya Allah, sama ada yang sedikit atau yang banyak, ya Allah. Mudah-mudahan kami istiqamah, ya Allah, dengan amalan ini, ya Allah, belajar sifat 20, ya Allah, bagi kami mencintai-Mu, ya Allah, supaya kami yakin kepada-Mu, ya Allah, supaya kami dapat bertemu dengan-Mu, ya Allah, di dalam syurga, ya Allah, yang telah dijanjikan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Masuklah kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, sahabat-sahabat dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Engkau berilah kebaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, apatah lagi, ya Allah, pada hari esok hari, ya Allah, hari Asyura, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk berpuasa pada esok hari, ya Allah, sebagai puasa yang sebenar mendidik kami, ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selawat-selawat yang dibaca tu kalau boleh yang sakit bacalah selawat-selawat itu, ada dalam buku, dalam kitab-kitab banyak, dan kitab ini pun ada, ini kitab bekal akhirat yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Boleh dapat di Shopee, saya ingat ada ni. Boleh dapatkan dan amalkan tiap-tiap hari, tiap-tiap masa insya-Allah. Jadi kita tangguhlah dengan tasbih, kifarah dan solat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya serah pada Puan Puspa. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, sekali lagi saya ingatkan pada sahabat semua, jangan lupa ya, temu janji kita tengah hari esok, siapa yang berkekal di lapangan pukul 11.30 pagi bersama dengan Ustazah Suraya insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puspa. Terima kasih Kano. Ya, sama-sama Puspa. Ustaz, kita akan punya flight pukul 8.30 Ustaz pagi tu. Ya, ya, ada dah jadual tu. Bermakna kita orang dari Alor Gajah pukul 4 pagi nak pergi KL. Alhamdulillah. Habis Ustaz tunggu dekat KLIA apa ke? Dekat airport ke? Tidak, nanti punya tu. Saya tunggu di rumah. Oh, tunggu kat rumah. Sebab puan tidur di Kemosan kan? Ya. Yeah. Dah deal dengan apa? Guide. Dah. Okey. Puan apa tu? Puan Saripah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Rezeki. Nanti akan datang, kita akan bawa lagi lah. Kalau ada permintaan, kita akan bawa lebih lah. Yalah. Jemaah. Mana yang nak ikut pun. Terima kasih ke tu? Ya. Yeah. Suara tak sihat. Suara kak ni dia macam makin hilang lah Ustaz, risau juga ni. Tapi dia tak demam lah. Tak demam. Tapi badan penat lah Ustaz. Yalah, kena sihat lah. Untuk usaha. Yalah. Hari Rabu. Yalah, insyaAllah. Jadi saya minta dia dulu kan. Okay. Kirim salam dengan Ustazah. Ya, insyaAllah. Jumpa nanti. Okay, assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.